Daily Vlog. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi nih ya, aku lagi bongkar celengan. Haha, bercanda ya, bukan bongkar celengan ya. Sahabat Aida, ini dia. Aku pagi-pagi mau buka pintu dulu terlebih dahulu karena aku mau keluar beli sarapan di Taiwan Cek. Ini dia, itu sekitar jam 6 pagi ya. Jadi aku tuh seperti biasa, serutinitas pagi-pagi aku pasti buka pintu depan. Itu pasti aku ya, dan ini tuh aku nemu duit. Yeay. Canda nemu duit. Ini tuh uangnya udah disiapin sama kakek aku, ada 50-an dan ada 5 entiannya 2. Jadi ini tuh totalnya 60 enti, atau misalnya kalau di rupiah itu sekitar 30.000 rupiah. Aku tuh mau beli sarapan ya. Tapi aku mau beli roti tawar. Tapi sebelum keluar aku jangan lupa membuka pintu depan nih dia tuh. Kan pelan-pelan pintunya aku buka. Jadi dia tuh tinggal dipencet aja. Dan ini dia cuaca pagi hari ini. Alhamdulillah nggak hujan, karena di sini tuh lagi musim hujan, jadi hujan terus ya. Bosen juga ya hujan terus di rumah, nggak bisa kemana-mana. Lanjut tanpa basa-basi, aku langsung aja meluncur keluar. Ini dia masih sepi karena emang di sini tuh masih pagi dan cuacanya lumayan mendung ya. Tapi nggak apa-apa, tetap lanjut aja karena aku mau beli sarapan di Family Mart. Biasanya sih aku beli di Family Mart ya. Aku beli roti tawar, tapi roti tawarnya itu susu. Jadi aku jalan kaki aja karena emang deket juga sih. Jadi nggak usah kemana-mana ya. Maafkan wajah aku ya yang baru bangun tidur ini, nyawanya belum ngumpul tapi harus beli sarapan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita lanjut aja, kita jalan terus. Tuh dia di jalan juga masih banyak yang pakai jas hujan ya, mungkin tadi habis hujan juga tuh di jalan juga masih basah gitu ya sahabat Aida ya. Tuh lihat, dan di situ juga ada lagi perbaikan jalan gitu ya, karena di sini tuh mau bikin jalur busway biar kayak di Jakarta kali ya. Nggak tahu deh itu, tapi belum selesai. Ini dia, Family Mart-nya itu sama kayak supermarket gitu pada umumnya ya. Tapi pas aku masuk dan di sana itu roti yang aku cari nggak ada. Jadi aku putar arah, aku beli di Seven. Ini dia, aku jalan lagi dengan kaki mungil aku ya. Aku jalan tetap semangat. Aku lagi mau mencari sesuap nasi. Caelah, dalam banget dah nih ya kan. Bercanda ya. Dan ya beginilah suasana pagi ini. Kayaknya aku mau beli sarapannya di Seven aja deh ya. Biasanya sih di Seven banyak stok ya. Soalnya kakek aku itu agak rewel kalau misalnya dia tuh roti tawarnya nggak yang susu ya. Kalau susu itu kan lembut ya, jadi dia tuh bilangnya keras lah, inilah itulah ya. Kalian tahu sendiri lah roti tawar ya kan, nggak keras-keras banget sih, cuman yang kalem aja. Tuh dia tuh ada Seven ya. Seven tuh, terus kita jalan aja lurus. Berarti ini Sevennya udah deket ya. Dan ini tuh banyak banget motor-motor yang parkir di sini. Ini tuh benar-benar aman banget, gak bakal hilang ya. Lanjut, ini dia, tanpa berbasa-basi kita langsung masuk aja di dalamnya. Tapi tuh dia banyak banget orang yang belanja di Seven ya. Tuh yang paketannya kirim di Seven banyak banget ya, masih berantakan. Oke, lanjut, ini dia, aku langsung aja bergegas mencari roti-roti. Aku kira nggak ada dan ternyata ada dong di bawah. Dan ini dia, aku cari-cari yang susu ya. Aku cari susu, soalnya kan ada yang roti tawar biasa, tapi aku cari yang susu. Terus oh iya, ini dia yang susu. Oke, betul, ada gambar sapinya. Lanjut, ini dia, aku mau bayar dulu ya. Iyalah bayar, kalau nggak bayar nanti dikiranya aku nyolong ya. Iyalah nyolong. Oke, jangan lupa kita bayar dulu ke kasirnya. Ini ngantri ya, karena di depan aku ada nenek-nenek yang lagi belanja ya. Nggak mungkin aku serobot, nanti aku ditendang lagi ya kan. Lanjut, ini dia, kita bayar aja ke bapak kasir gantengnya. Dan ini dia, aku dikasih uang kembaliannya 2 NT dan ini tuh harganya 58 NT. Berarti kalau misalnya dirupiahin itu sekitar 28.000 gitu ya. Oke, lanjut, ini dia, aku mau jalan terus karena rotinya udah dapet. Jadi aku cus langsung aja ATW pulang ke rumah. Kakek aku udah pulang. Ini dia wajah kegirangan aku. Tuh aku seneng banget rotinya akhirnya dapet juga ya. Tuh di jalan juga masih sepi say. Ya udah nggak apa-apa ya, kita cus aja pulang ke rumah. Mendung banget.
Setelah sampai di rumah, langsung aja rotinya aku taruh di dapur. Rencananya tuh aku tuh mau bikin pizza-pizza dari roti tawar gitu loh, yang viral di TikTok dulu. Cuma karena aku lihat-lihat dulu di kulkas ya. Dan ini dia, kemarin tuh aku dikasih roti gitu ya, satu kotak, sama tetangga yang sembahyangan. Dan ini tuh nggak tahu dia masih ada atau enggak ya. Jadi aku mau cek dulu, aku juga lupa sih ya. Tuh dia kotaknya seperti ini. Ini rotinya enak-enak ya. Rotinya enak-enak ya, iyalah enak, apalagi dikasih gratis. Udah pasti paling enak ya enggak? Oke, ini dia aku buka aja dan ternyata masih ada satu nih. Ini tuh coklat keju gitu ya. Yang satu coklat dan yang satunya itu isinya tuh keju. Terus ini mau aku tanya kakek aku dulu, dia mau atau enggak ini. Kalau enggak mau nanti dia aku buatin roti tawar. Aku mau cek ke Chao Sang. Ya boyo cek ke. Hayo. Dua. Halo. Ni cek ke ma? Halo. Kai ma? Halo. Kai ma? Kui lah, kui. Hao. Ko pu ko? Halo, ko, ko. Ko ma? Ni ni 不是厉害哟 还有那个我买肚子招商 你这个够不够 还有 不是还有我买肚子招商 这个还有一个你够不够吗 够 如果不够我给你肚子 有肚子好吗 好 你要去哪里 走路 好 Kakek aku lagi olahraga, jadi ini dia sarapan dia di sini. Jadi aku taruh di sini. Tadi aku bilang ini rotinya cukup atau enggak? Soalnya tadi pagi kan aku beli roti tawar, kata dia cukup. Udah dia mau makan ini aja. Ini tuh coklat ya, dan ini tuh ada keju. Gitu. Karena berapa hari yang lalu itu aku dikasih roti sama tetangga sebelah habis sembahyangan gitu satu kotak dan ini tinggal satu. Jadi aku kasih ke dia aja. Terus udah deh gitu. Jadi kakek aku dia olahraga sebentar. Tapi dia tuh lupa nggak pakai ini karena kakek aku tuh budek ya. Duh susah banget dia budek, jadi dia tuh ada alat ini terus, jadi kalau dia diambil dia buka, tapi kalau dipasang ditutup dia nyala gitu. Ini kayak casan gitu ya, kita tutup. Terus ini mau aku kasih ke kakek aku, soalnya kakek aku kalau nggak pakai ini dia tuh nggak bakal denger kita tuh ngomong apa. Kita tuh harus teriak-teriak kayak orang marah gitu loh, karena telinga dia tuh udah parah banget. Jadi kita kasih dulu ini dia. Terus dipakai di cantol. Jadi itu kayak handset gitu. Cuan. Hui ma. Kei ma. Lanjut, hari ini aku mau masak ikan, nanti mau goreng ikan. Terus ada apa lagi ini dia di kulkas? Oh masih ada cumi, kayaknya mau aku masak deh. Ini apa ya? Oh bakso ikan. Kayaknya sekarang hari ini mau masuk bakso ikan juga deh. Kita mau ngerendam ikan. Ini bakso ikan aku ambil beberapa biji aja ya. 4 cukup. Ini dia menu masakan aku hari ini. Tadi aku udah ngeluarin ikan ini satu ya, tapi ternyata ini tuh cuman dagingnya doang tuh. Cuman sebelah gitu, jadi aku ambil dua ya, takutnya itu nggak cukup, satu buat kakak aku, satu buat aku. Terus ini dia baksonya juga udah nggak terlalu beku ya, udah bisa dimasak. Terus hari ini aku mau masak tumis daun seledri yang besar ya. Ini udah aku potong dan cuci bersih tuh,
udah aku potong, mau aku cumis pakai cumi. Ini cuminya tadi udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong juga ya. Langsung aja kita mau masak menu makan siang untuk majikan aku yang super aktif. Pertama-tama seperti biasa mau bikin supnya. Kita tuang air secukupnya aja ya, dikira-kira cukup gitu. Udah. Di sini aku pakai api sedang ya, nggak terlalu kecil banget dan nggak terlalu besar banget. Kita tunggu aja sampai air mendidih. Seperti biasa sambil nunggu airnya mendidih ya, kita mau masak ikan ya, biar langsung sat-sat mateng. Jadi dia tuh nggak lama-lama ya, jadi dia bikin tang juga, masak juga gitu kan. Ini aku mau kasih minyak. Di sini juga sama, aku pakai api sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini dia wajan kelau yang aku udah siap. Kita tunggu aja sampai minyaknya panas. Jangan lupa kita goyang-goyangkan wajan glowing aku ya, biar minyaknya merata. Oh iya sahabat Aida, ini tuh tadi ikannya ini tuh udah asin, kata kakak aku udah ada garamnya. Jadi kita tuh nggak usah dimarinasi pakai garam lagi ya, takutnya terlalu asin. Setelah minyaknya panas ya, langsung aja kita memasukin ikan. Airnya udah mendidih, masukin baksonya. Jangan lupa kasih bumbu cinta biar tambah sedap. Ini dia ikan aku udah mateng, sumpah cantik banget warnanya dan aroma juga wangi banget. Ini juga dia sup baksonya udah matang, jadi langsung kita matikan kompornya tuh. Lanjut mau masuk menu selanjutnya ya. Setelah minyaknya panas, masukin daun seledrinya terlebih dahulu. Kita tumis ya sampai dia sedikit layu. Setelah dia sedikit layu, langsung aja masukin cuminya. Kita aduk-aduk hingga merata. Seperti biasa, masukkan pertumbuhannya, bumbu cinta. Aduk-aduk kembali hingga merata. Ini ada air dari cuminya ya. Masih air sedikit. Tutup hingga 1 menit. Aku tunggu selama 1 menit. Ini dia udah mateng ya. Tuh. Ini dia tumis batang seledri dicampur cuminya udah matang. Tuh udah siap dihidangkan. Ini dia menu masakan aku hari ini, tumis batang seledri dicampur dengan cumi. Lanjut ini dia ada sup bakso ikan.
Terus ini dia ada menu ikan goreng. Karena kakek aku udah lapar banget, katanya mau makan, jadi aku mau nemenin kakek aku makan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton vlog aku sampai selesai ya. See you in the next video. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.